Pakai baju haram, Putri Isnari ketahuan pakai baju dinas malam saat lift, malah dibocorkan sama suaminya. Seminggu setelah menikah, Putri Isnari mulai memperlihatkan kemesraannya dengan suaminya, Abdul Aziz, di media sosial. Belum lama ini, Putri Isnari alias Putri Da4 itu pun belak-belakan memamerkan dirinya sedang mengenakan baju dinas untuk tidur bersama suaminya, Abdul Aziz. Saat itu, Putri Isnari sedang live Instagram sambil makan. Kemudian, salah satu keluarga dari Abdul Aziz bergabung dalam live Instagram penyanyi dangdut jebolan dangdut akademi tersebut. Keluarga Abdul Aziz yang akrab disapa bunda itu lantas meminta Putrida untuk tak memakai handuk ketika live Instagram. Namun, ia tak memberi alasannya. Nggak boleh kamu pakai handuk begitu Putri ujar keluarga Abdul Aziz tersebut dilansir dari TikTok @rahma.26. Kenapa emangnya tanya Putri Dah yang kebingungan dilarang memakai handuk? Putri Isnari lantas berusaha menjelaskan bahwa dirinya sudah memakai baju tidur sehingga menutupinya menggunakan handuk ketika live Instagram. "Kan putri udah pakai baju tidur, Bun," ujar Putri Isnari. Namun Abdul Aziz justru berteriak bahwa Putri Isnari bukan mengenakan baju tidur, melainkan baju haram. Baju haram, teriak Abdul Aziz. Baju halal sudah, ujar bunda dari Abdul Aziz tersebut sambil tertawa. Putri Isnari lantas protes dengan ucapan suaminya, Absul Aziz yang terlalu terbuka di depan netizen. Sedangkan, Dirinya sudah berusaha menutupi, kalau sedang mengenakan baju dinas selayaknya pasutri lainnya. Ih, aku sudah memperhalus bahasaku pakai baju tidur ya, malah dipertegas," ujar Putri Isnari. "Karena sudah terlanjur dibocorkan, Putri Isnari pun menegaskan pada ibu mertuanya bahwa dirinya sedang memakai baju dinas yang biasanya dikenakan perempuan ketika malam pertama. Pakai baju dinas, Bun." Ujar Putri Isnari.